Pemirsa, pria yang mengancam akan menculik dan memperkosa artis Syifa Haju via media sosial akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ternyata seorang penggemar yang kesal pesannya tidak dibalas oleh Syifa Haju. Hafiz digelandang ke Mapores Tangerang Selatan setelah ditangkap di Karanganyar, Jawa Tengah. Pria ini diduga telah mengancam hendak menculik bahkan memperkosa artis pemeran Syifa Haju via media sosial Instagram. Pelaku ternyata penggemar Syifa yang diduga kesal lantaran pesan yang dikirim tak dibalas. Meski demikian, motif pengancaman ini masih didalami polisi. Sangka melakukan pengancaman dan juga mengirim pesan melalui Instagram ke korban dan kemudian berdasarkan penyelidikan berhasil ditangkap dengan barang bukti satu buah handphone. Ini yang benar atau gimana sih, Pak? Ini yang sedang kita dalami dalam proses penyidikan. Takut gitu karena memang sudah ada pengancaman. Pengancaman, pembulian atau apapun itu namanya di sosial media itu kan tidak bisa sembarangan. Kalau dulu mungkin mulutmu harimau-mu, sekarang jarimu harimau-mu. Jadi memang saya menghimbau di sini untuk para pengguna sosial media harus lebih berhati-hati lagi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Demi memikat wanita selingkuhannya, seorang pria beristri di Surabaya nekat mencuri mobil. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.